Selamat siang teman-teman YouTube ya, dimanapun berada. Saya lagi berada di perkebunan kopi. Ini kita lagi di bawah pohon kopi. Pohon kopi ini udah sekitar 24 tahun ya dari pertama. Ini hasil setek dari sulur air ya. Di bawah nanti kita perlihatkan cara steknya. Di bawah kita lihat dulu. Kita lihat dari atas. Ini dari atas ya, indah pemandangannya. Ini di pegunungan. Kopi sangat bagus ya di ketinggian 800 dari permukaan laut. Ini kita lihat sangat indah. Di bawah mudah panen. Nanti kita lihat nih penyambungan. Nah, ini kita akan sambung. Kita menggunakan bibit tunas air ya. Tunas air itu dari batang buah ya, yang suka ada bunganya itu, supaya nanti rantingnya itu bagus samping ya, kayak kipas, biar rantingnya kayak payung. Pelan-pelan masukinnya ini, jangan sampai lecet ya. Nanti kita ikat, kita sungkup ya. Kita ikat dulu. Ini ke atasnya belum dipotong. Nanti kalau udah tumbuh, nanti ke atasnya baru dipotong ya. Ini ke bawahnya kopi lokal. Kopi lokal yang udah ditanam ya. Udah kan teman-teman. Sangat mudah. Udah cukup, tinggal nunggu tumbuh ya. Cukup sekian dulu dan terima kasih ya untuk teman-teman. Semoga sehat selalu.